disebutkan di Quran, hamba ini mendapatkan cinta Allah. Saya sering katakan dalam setiap kesempatan yang mungkin disampaikan, bahwa cinta manusia saja begitu kita harapkan, maka bagaimana dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Anda ingin dicintai pasangan Anda, anak Anda, kerabat Anda, maka kenapa Anda tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ada banyak pilihan. Salah satunya, Allah itu mencintai orang yang senantiasa mau tobat. Terus Anda terfikir untuk hijrah dari yang kurang baik pada yang baik. Ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu enggak ada tandingannya. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia Anda akan mendapatinya.